Balok, balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan bisa. Kisah tragis Vina dan Eki yang diperkosa dan dibunuh secara brutal oleh geng motor yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini menjadi kasus keji yang terjadi di tahun 2016. Mayat Vina dan Eki diletakkan begitu saja di pinggir jalan dan ditemukan dalam kondisi hancur. Pihak keluarga awalnya mengira mereka meninggal karena akibat kecelakaan. Namun pihak keluarga menaruh kecurigaan, maka meminta kepada pihak polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini mungkin akan sulit terungkap apabila arwah Vina tidak memasuki tubuh temannya dan menceritakan terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan itu. Bahkan kisah Vina dan Eki ini dipilmkan oleh The Company yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Selamat datang di channel NES 13. Dan berikut kisahnya. Vina saat itu berusia 16 tahun dan mempunyai pacar yang bernama Eki. Hubungan mereka sudah terjalin cukup lama dan baik-baik saja. Bahkan Vina dan Eki sudah berencana untuk menikah. Ketika Vina dan Eki berpacaran, Eki sering mengajak Vina ke tempat tongkrongan dan berkumpul dengan teman-teman yang lainnya yang merupakan geng motor. Ada salah satu teman tongkrongan Eki, yaitu yang bernama Egi. Egi sering melihat dan memperhatikan Vina ketika Vina diajak main ke tongkrongannya. Ternyata Egi ini tertarik dengan kecantikan Vina. 27 Agustus 2016. Pada malam itu, Vina dan Eki berencana untuk bermain keluar untuk jalan-jalan. Eki menjemput Vina dari rumahnya, lalu mereka pergi menaiki sepeda motor. Pada pukul 22.00, keduanya melewati Jalan Perjuangan di kota Cirebon. Saat keduanya melintas di depan SMPN 11 Cirebon, Egi dan para geng motor lainnya tengah nongkrong di situ. Mereka yang melihat Vina dan Eki langsung melemparinya dengan batu. Vina dan Eki lolos saat dilempari batu, namun para pelaku kemudian mengejar keduanya. Vina dan Eki berusaha menjauh dari kejaran para pelaku dengan menaiki motor sangat kencang. Aksi kejar-mengejar pun terjadi. Vina dengan rasa ketakutan memegangi dan memeluk Eki dengan erat. Sampai akhirnya, Vina dan Eki berhasil dikejar oleh para pelaku di atas jembatan Layang Talun. Sepeda motor Vina dan Eki dipepet. Kemudian motor yang dinaiki Vina dan Eki ditendang hingga keduanya terjatuh. Kepala Eki berdarah dan Vina pingsan. Ketika Vina pingsan, Egi dan teman geng motor lainnya menutup mata Vina menggunakan kain. Sementara itu, para geng motor memegangi Eki yang kepalanya sudah berdarah. Sampai akhirnya, Vina tersadar dari pingsan dan menyadari bahwa Egi lah yang melakukan ini. Lalu Vina membuka kain itu dan meludahi Egi. Egi yang murka langsung memukul Vina menggunakan balok kayu yang besar. Vina yang mencoba menahan pukulan kayu itu, namun tangan Vina patah. Kepala Vina pun dibenturkan ke motor dan ke aspal. Situasi yang mengerikan. Eki yang melihat sang kekasih disiksa, ia mencoba melawan dan membantu Vina. Namun Eki langsung dipukul dengan balok besar oleh para pelaku geng motor lainnya. Sampai akhirnya Vina dan Eki sudah tidak berdaya. Setelah keduanya tidak berdaya, Vina dan Eki dibawa ke tempat eksekusi di belakang sebuah showroom mobil bekas di seberang SMPN 11 Cirebon. Di lokasi itu, Vina dan Eki menerima penyiksaan lagi. Setelah itu, pelaku memperkosa Vina di depan Eki.
agar Eki melihat langsung sang kekasih diperkosa oleh para geng motor. Para pelaku yang takut kejadian ini dilaporkan ke polisi dan akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa Pina dan Eki. Pina yang sudah tidak berdaya usai diperkosa lalu dipukuli. Kakinya dirindas oleh motor. Begitu pula dengan Eki yang terus menerima pukulan. Sampai akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Setelah itu, Pina dan Eki dibawa oleh anggota geng motor dengan cara diapit. Kemudian mayatnya yang dalam keadaan hancur diletakkan begitu saja di pinggir jalan layang Talun agar menjadikannya seperti kecelakaan. Penemuan jasad kedua korban lantas menghebohkan warga Cirebon dan sekitarnya. Awalnya keluarga mengira Pina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun keluarga menaruh kecurigaan karena jenazah Pina hancur dan meminta kepada polisi penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini baru terungkap 6 hari setelah kejadian. Kisah tragis Pina ini mungkin sulit terungkap apabila arwah Pina tidak merasuki tubuh sahabatnya dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Dalam rekaman yang beredar, arwah Pina yang diduga sedang memasuki tubuh sahabatnya itu mengungkapkan kisah kematiannya sambil menangis. Berikut rekamannya. Di Jakarta dua orang. Kamu ke Jakarta dua orang. Dua orang itu gak ada yang kenal deh. Berapa orang yang ngambil dede tuh? 12 orang. Tangan dede dipukul kakek. Pakai balok, balok gede. Dipukul tangan Pina patah. Bukan diseret, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Pina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Pina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, Egi? Namanya Egi, temennya Egi suka sama Pina. Terus Pinanya ngerugain, dia aja dendam kayak sama Pina. Orang mana Egi tuh, Dek? Pina gak kenal, cuma satu tongkrongan gitu, Mbak, sama Egi. Iya, Pina sering dibawa sama Eki tuh. Eginya suka sama Pina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Terakhir Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di... Sabar, Dek. Sabar, Dek. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua. Tapi ini lagi dicariin Dede, Dek. Lagi dicariin sama papanya Eki. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Iya, kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak? Iya, ini jasad yang enggak kan, Mbak? Iya, jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Om Hadi juga lagi dicariin, Dek. Jadi tahu Om tuh Hadi ya. Nikah sama Eki tuh, iya, Pina tuh udah mau serius sama Eki, Mbak. Pina mau ketemu Mama, Mbak. Susah, Mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama Mama. Mama juga kalau kasihan Mama deh. Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Pina, iya, bisa dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus, Mama deh.
Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Matiin semua, Mbak. Matiin semua, Dek. Mbak, matiin semua. Mbak, matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya. Mbak, matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa, Mbak. Itu otaknya, Mbak, itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya enggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari tahu aja teman-temannya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama tangan. Egi, iya. Pertamanya niatnya mau paksa aja, Mbak, mau paksa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina enggak nabrak mobil, Vina enggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya, Dek, ya. Lagi diusahain, Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ini ininya nih, Dek. Linda juga temannya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, lagi Dek. Waktu Vina mati, Lindanya gak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah, Vina masuk aja. Gitu. Kasihan teman-teman Dede. Teman-teman Dedenya kok kasihan. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi enggak? Udah mau matiin semua. Matiin semua, Dek. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, mari lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya. Kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Dede. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi ini. Emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain Kak Vina? Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh ditelindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindis pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Gak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina gak lihat. Mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina di bahasa gitu. Egi aja gak pernah nyentuh Vina. Kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Sama Eki di sananya. Udah enggak ada yang Dede, udah enggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Udah sampai semua. Udah. Jangan. Iya. Eki sama Dede kan. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Sama teman-temannya udah pulang semua tuh. Dedenya keluar sok keluar. Bantuin. Iya bantuin. Bantuin keluar ah. Bapak itu mana? Ayo Wa, bantuin Wa. Wa, doang Wa. Sama ya, keluar ya. Sama Om Linda ya. Keluar ya, keluar. Dari pendalaman sejumlah teman Vina dan Eki, polisi akhirnya menangkap para tersangka. Para pelaku geng motor itu sempat tidak mengaku dan membuat alibi. Namun akhirnya polisi berhasil mengungkap kekejaman para tersangka. Satu dari 8 tersangka masih di bawah umur dan dilakukan pemeriksaan secara terpisah. Sedangkan 7 tersangka menjalani proses persidangan di PN Cirebon. Para pelaku itu lolos dari hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Cirebon memvonis seumur hidup terhadap 7 tersangka yang terbukti melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap Vina dan Eki. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menurut mereka para pelaku seharusnya mendapat hukuman mati.
Bagaimana menurut kalian?